Gimana Pak Agung? Pak Agung, kabarnya, Pak Agung? Gimana kabar Pak Agung? Dengan menggunakan pakaian batik hijau dibalut rompi oranye, Bupati nonaktif Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara tiba di rumah tahanan kelas 1 Bandar Lampung. Agung bergegas berjalan masuk ke dalam rutan dengan pengawalan petugas KPK dan didampingi petugas sipir. Saat dimintai keterangan oleh para awak media, Agung hanya menyampaikan kondisi kesehatannya yang baik. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Taufik Ibnugroho, selain Agung masih ada 3 tersangka lainnya, yakni Syahbudin, Raden Syahril, dan Wan Hendri yang juga dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan Raja Basa Bandar Lampung. Ya, pada hari ini secara resmi KPK telah melimpahkan 3 berkas perkara ya. Yang pertama atas nama Agung Ilmu Mangkunegara dan Raden Syahril, kemudian berkas kedua atas nama Wan Hendri, dan berkas ketiga atas nama Syahbudin. Jadi secara resmi kita sudah melimpahkan ke pengadilan dan sudah diterima oleh pengadilan. Sementara para tersangka kasus penerima suapi proyek kini tengah memasuki proses persidangan akhir dan menunggu pembacaan vonis dari majelis hakim yang dijadwalkan akan digelar pada Kamis esok dengan menghadirkan 141 saksi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.